Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ke Ngongping. Naik cable car atau kereta gantung. Ngongping adalah di atas gunung. Di atasnya terdapat patung Buddha. Kita bisa lewat darat tapi jalannya terlalu curam. Lebih banyak orang naik kereta gantung atau cable car. Untuk itu kita mesti naik kereta api ke tempat pemberangkatan untuk membeli tiket. Sebelum membeli tiket, kita mengantri luar biasa, lebih dari mengantri beras. Sangat padat dan panjang antriannya. Maklumlah, ini tempat wisata favorit dan populer di Hong Kong. Perlu juga sahabat ketahui bahwa kereta gantung atau cable car ini dilarang kalau musim angin topan di Hong Kong, karena sangat berbahaya. Barangkali inilah kereta gantung tertinggi di Asia, 100 kali lipat yang di Genting. Untuk yang punya penyakit ketinggian atau takut ketinggian, sebaiknya nggak usah naik ini, karena ini ratusan meter di atas laut tingginya. Kita akan terus naik. Di belakang kelihatan gedung-gedung tinggi. Nah, ini adalah Hong Kong International Airport. Masih airport. Masih airport lagi. Terus kita naik. Kota Hong Kong di belakang kita terlihat. Sayangnya berkabut. Makin tinggi lagi. Terlihat makin jauh Hong Kong di belakang kita. Kita berfoto sejenak sahabat, mengambil momen-momen yang menyenangkan. Itu di atas tujuan kita, gunung di depan sana. Masih jauh. Terus naik ke atas. Perjalanan kira-kira 45 menit sampai ke atas. Ngongping sangat bersih dan banyak spot foto untuk anak-anak. Di kejauhan terlihat patung Buddha. Nanti kita akan jalan kaki naik ke atas sana. Di sini saya lihat ada orang jualan destinasi wisata di Bali.
Kita akan naik tangga di belakang sana. Kita foto-foto dulu, sahabat. Keren, kan? Kita sekarang naik tangga, sahabat. Tempatnya tinggi juga, tapi tangganya berterap-terap sehingga tidak terlalu berat. Di sini juga berfoto-foto ria, bagus sahabat. Sambil naik kita foto-foto. Ini dia patung Buddhanya, siluet. Besar juga patungnya. Di tempat ini bagus untuk spot-spot foto juga. Karena terlihat pemandangan ke bawah dan bukit-bukit serta gunung di belakang kita. Saya merekomendasikan tempat ini, sahabat, untuk dikunjungi kalau Anda ke Hong Kong. Demikian, sahabat, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi di tempat wisata yang lain.